Assalamualaikum, hai Indonesia. Ponsel gaming Vivo iQ kini punya versi dengan harga yang lebih terjangkau lagi, Vivo iQ Neo. Vivo iQ Neo sejatinya hadir dengan tampilan menyerupai pendahulunya. Hanya saja terdapat sejumlah fitur yang disunat sebagai kompensasi harga yang lebih murah. Meski sama-sama menggunakan panel Super AMOLED, ukurannya kini sedikit lebih kecil di angka 6,38 inci dengan resolusi Full HD Plus dan mempunyai poly water drop serta masih memiliki teknologi fingerprint under display. Desain belakangnya pun kini tampak lebih sederhana dan tak lagi memiliki lampu LED seperti halnya Vivo iQ. Vivo iQ Neo juga tak lagi mendukung tombol Monster Touch untuk menopang sensitivitas tekanan di sisi kiri dan kanan layar. Tapi meskipun demikian, ponsel ini masih dilengkapi sistem pendingin uap di dalam perangkat untuk membantu menjaga suhu ponsel saat digunakan bermain game. Bicara performa, iQ Neo menggunakan chipset high-end tahun lalu yakni Snapdragon 845, GPU Adreno 630, dipadukan dengan konfigurasi RAM 6 dan 8GB, serta memori internal 64 dan 128GB yang tak dapat lagi diekspansi melalui microSD. Meskipun begitu, ponsel gaming mungkin lebih butuh jack audio yang masih tetap ada. USB-nya pun sudah Type-C meski tanpa adanya NFC. Vivo iQ Neo membawa konfigurasi kamera yang hampir serupa dengan pendahulunya. Terdapat konfigurasi 3 kamera pada bagian belakang. Resolusinya terdiri dari 12MP f1.8, 8MP f2.2 lensa ultra wide, dan 2MP untuk sensor kedalaman. Kamera selfie-nya pun masih tetap beresolusi 12MP. Menariknya, Vivo iQ Neo malah punya kapasitas baterai yang lebih besar, yakni 4500 mAh namun dengan teknologi fast charging yang lebih rendah. Sistem operasinya menggunakan Fantas OS yang berbasis Android 9 Pie. Beralih ke sektor harga. Di China, iQ Neo dibanderol dengan harga mulai dari 1798 yuan atau sekitar 3,7 juta rupiah. Baiklah, tentunya dengan harga tersebut, Vivo iQ Neo menjadi sangatlah menarik mengingat prosesor yang digunakan adalah kelas high-end. Bagaimana menurut kalian? Masih kurang murah? Sekian video kali ini, jangan lupa like dan subscribe jika kalian memang suka. Terima kasih telah menonton, Afi pamit dan wassalamualaikum.